Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Kala bertandang ke rumah Fuji untuk merayakan ulang tahun kedua Gala Sky, Tasmayang Luciana Fitri menuai sorotan netizen. Menurut seorang netizen, Mayang meniru gaya Fuji yang mengenakan tas hitam dengan motif manik-manik kristal. Kendati memiliki kesamaan motif, perbedaan tas Mayang dan Fuji terlihat jelas perbedaannya terletak pada harga dan merek. Dari keterangan yang diperoleh, Fuji mengenakan tas merek Prada dengan jenis Hobore Edition Crystal Black seharga 26,5 juta rupiah. Kalau Uti merek Prada, kalau Myong merek gak ada, tulis caption yang disertakan, dilansir dari akun Instagram @viral62.com pada Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Akibat kesamaan motif tas itu, netizen tersebut menilai Mayang diam-diam menjadi fans Fuji. Ternyata diam-diam ada yang fans banget sama Uti, semua diikutinnya ya say, kata netizen tersebut. Perihal perbedaan harga tas Mayang dan Fuji ini menuai komentar pro dan kontra dari sejumlah netizen. Bisa aja, tulis seorang netizen, enggak usah dibandingin lah, ujar netizen lain, kan yang sombong duluan si Mayang loh, ucap netizen lainnya. Beberapa waktu belakangan, Fujianti Utami agaknya tertarik dengan olahraga boxing. Dalam beberapa unggahannya di Instagram, kekasih Tarik Halilintar ini memanggil seorang pelatih ke rumah. Tak sendiri, Fuji biasanya berlatih boxing dengan asisten mendiang Vanessa Angel, Andi Ayu Tias. Namun, hal mengejutkan pun tampak saat Haji Faisal ikut-ikutan Fuji untuk berlatih boxing. Momen Haji Faisal saat berlatih boxing ini dibagikan sendiri olehnya di Instagram Story pada Selasa, 19/7. Haji Faisal yang mengenakan kaos abu-abu dan boxer hitam itu tampak serius saat diajari oleh pelatih bernama Chandra. Sebelumnya, Haji Faisal memamerkan kala dirinya melakukan beberapa gerakan pemanasan sebelum boxing. Kakek Gala Sky Andriansyah ini pun sempat menandai akun Instagram Ayu Tias seolah meledek teman dari menantunya itu. Mana nih Ayu? Tulis Haji Faisal sebagai keterangan unggahannya. Setelah selesai dengan sesi pemanasannya, Haji Faisal pun langsung beraksi dan tak lupa mengenakan sarung tinju. Laki-laki 53 tahun itu mendapat pujian dari sang pelatih karena pukulan dan tendangannya yang tepat sasaran. Para netizen yang melihat aksi Haji Faisal berlatih boxing pun ramai memberikan komentar. Sebagian besar netizen pun langsung meminta Haji Faisal untuk melakukan ini. Ngebiangin depan opa ada si Eta, biuk, 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 mantap, komentar netter. Ajak sparing si orang sebelah seru kali ya opa, sahut lainnya. Pak Haji, tinju orang-orang yang suka fitnah dan bikin keributan, huru hara itu pak. Biar pada diem, ucap yang lain. Pun banyak yang membanding-bandingkan keluarga Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat. Mereka memuji Haji Faisal dan anak-anaknya selalu membalas nyinyiran dan bulian haters dengan hal positif. Berbanding terbalik dengan